In 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, saya Muhammad Nuzul Harith bin Zulkifli daripada Teknologi Elektronik, College Vocational, Slim River. Nama saya Muhammad Ali bin Muhammad Nuzul. Nama saya Muhammad Adam Amirul bin Muhammad Rashid. Nama saya Muhammad Kedinish bin Muhammad Nazri. Nama saya Wan Muhammad Daniel Hakimi bin Wan Muhammad Fadli. Saya Puan Kairan Hafizah binti Abdul Halim, Diploma Teknologi Elektronik dari College Vocational Slim River, adalah sebagai penyedia bagi projek Smart Grower with Bluetooth System. Ada benda tak cukup. Akhir. Kenapa? Hey, aku rasa macam ada komponen tak cukup lah. Cuba kau tolong carikan aku ni 1K ohm. Okay, cukup lah. Sekejap, aku cari. A few minutes later. Eh, tak ada lah. Tak apa. Kau tengok dia smart grower. Nanti yang ada punya LED tu, yang tu lah. Kau ambil je. Oh, dia. Dah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Pagi ni kita akan mulakan amalan 1. So, saya nak minta tolong daripada salah satu daripada kamu untuk mengambil komponen saya kali sekali. So, kita akan mulakan amalan ini sekarang. Silakan ambil kertas. Aduh, lambatnya hari ni. Kan cikgu marah dengan kakak aku kena marah. Dan, dah mana? Kenapa kau tak guna drone ni je? Kita nak cari ni kan? Komponen 1K kan? 1K ohm. Ni dia. Projek ini diberi nama Smart Grower with Bluetooth System. Projek ini direka untuk memudahkan pensyarah dan juga pelajar bagi mencari komponen dengan lebih cepat seperti komponen perintang dan kapasitor. Objektif projek kami ini ialah membangunkan sistem pencarian dan penyimpanan komponen menggunakan IC05 melalui aplikasi Bluetooth. Yang kedua ialah mereka bentuk laci pencarian dan penyimpanan menggunakan keypad, LCD, LED dan juga buzzer. Yang terakhir sekali ialah membuat pengujian kefungsian memasukkan pada keypad dan aplikasi Bluetooth telefon pintar untuk memaparkan pada LCD dan penyalaan pada LED sebagai indikator. Hasil projek ini telah diinovasikan dapat memudahkan para pencara dan para pelajar kerana mereka tidak perlu lagi untuk menyimak setiap laci komponen untuk mencari komponen yang diinginkan kerana projek ini telah menggunakan sistem Bluetooth iaitu H305 di mana seorang hanya perlu menggunakan telefon pintar sahaja. Dengan adanya sistem ini, projek boleh dikawal sejauh 2 hingga 16 meter. Projek ini menggunakan dua sistem masukan iaitu yang pertama dengan menggunakan keypad dan yang kedua dengan menggunakan aplikasi Bluetooth di telefon pintar. Okey, yang pertama, keypad. Cara menggunakan keypad ialah okay, sebagai contoh 1K ohm. Kita hanya perlu memasukkan nilainya ke 1K ohm. Kemudian setelah masukkan nilai, kita hanya tinggal tekan enter. Okey. Ini. Terus cara yang kedua dengan menggunakan sistem Bluetooth. Yang pertama, pengguna mestilah mempunyai aplikasi Bluetooth terminal. Untuk pengguna baru yang tidak mempunyai aplikasi tersebut, pengguna hanya perlu scan QR di sini. Baiklah, setelah kita onkan aplikasi tersebut, seterusnya kita perlu onkan Bluetooth pada telefon pintar kita. Okey, seterusnya cari HC05. Tunggu lampu merah ini sehingga hijau. Seterusnya, kita hanya perlu memasukkan nilai komponen yang ingin kita cari. Sebagai contoh, resistor 1K ohm. Kita hanya perlu tulis 1K ohm. Okey, kemudian enter. Okey.
Okey, LCD akan memaparkan nilai yang kita cari iaitu 1K ohm, dan LED pada laci yang menyimpan komponen 1K ohm akan menyala. Okey, seterusnya ialah cara untuk clear. Kita hanya perlu tekan pada telefon pintar iaitu clear dan enter. Okey, seterusnya LCD dan LED akan kembali kepada asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Zulkifli dari program Teknologi Elektrik College Vocational Seriver. Selepas meneliti projek Smart RV ini, saya mendapati ia mudah walaupun untuk pengguna pada pertama kalinya. Projek ini dapat menyemakkan masa yang banyak dalam mencari komponen, dan projek ini juga selamat digunakan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.